Kami bertandang ziarah dahulu ke rumah ulama Kedah, Pak Sumit, atau nama sebenarnya Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Kata-katanya banyak berkias. Tuku Abdul Rahman berziarah ke rumah Al-Arifillah Syekh Abdullah Fahim sebelum layar ke Britain untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu secara aman. Inilah mungkin simboliknya jelajah kami kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kami meneruskan langkah kami menuju ke bumi Serambi Mekah, Fatani Darussalam. Perjalanan kami kali ini melalui pintu sepadan kota Putra, tidak jauh dari rumah Pak Sumit. Satu persoalan yang bermain dalam benak ini, adakah nama kota Putra ini diambil sepadan nama Tengku Long Putra, iaitu ananda sulung kepada Sultan Muhammad Jiwa, Sultan Kedah terakhir sebelum kedaulatan Fatani digugat oleh Siam pada tahun 1756. Okay, assalamualaikum semua. Kami baru je habis settle bab custom dan juga kata pasport. Baru je lepas border masuk ke daripada Durian Burung. So, stay tune untuk next journey kami. Jadi apa-apa pun kita tengok nanti apa yang apa akan kami akan kongsikan nanti pada anda semua. Kita baru sahaja melepasi satu daerah bernama Bandar. Terdapat rekod yang sangat jelas di dalam catatan Luang Udang Sombat di mana Tengku Muhammad Jiwa telah mengetuai satu angkatan perang Melayu mengambil kawasan ini dengan hanya 300 orang sahaja, iaitu semasa zaman Perang Kedah Siam 1839 atau lebih dikenali sebagai Perang Sabil oleh masyarakat Fatani. Maka tersebarlah berita kekuatan angkatan perang Melayu yang begitu menggerunkan pihak Siam yang ditempelak sebagai mempunyai lebih dari dua tangan oleh Rama Tiga di Bangkok. Masjid kayu Kampung Teluk Manok atau Wadi Al-Husin yang sedang kita tuju ini diasaskan oleh Wan Husin Senawi, iaitu saudara kepada Sultan Abdullah Champa. Mereka ini adalah dari jurai keturunan Syed Husin Jamaluddin Kubra, bapa kepada warisan Wali Songo di Pulau Jawa. Tuan Imam Masjid ini sekarang, iaitu Tuan Ramli bin Ahmad, adalah juga dari jurai keturunan ini. Di dalam banyak periwayatan, Wan Husin ini hidup pada kurun ke-15. Tapi mengikut sumber umum, Masjid Wadi Al-Husin ini didirikan pada tahun 1768, iaitu pada kurun ke-18. Tempat ini dahulunya tempat muazzin meluangkan azan. Masjid ini dibina dengan kayu jenis cengal, beratapkan atap genting dan menggunakan sistem tanggam kayu tanpa paku sepenuhnya. Apabila kita melihat binaan Melayu dalam sejarah, kita dapati banyak juga binaan berkayu seperti masjid ini. Sebenarnya binaan kayu yang berseni inilah merupakan binaan berprestij dan mewah berbanding binaan batu. Bukan hanya di zamannya, tetapi juga di zaman kita sekarang ini. Kayu-kayu seperti cengal dan berlian sebenarnya sangat kukuh. Kayu inilah juga digunakan untuk membuat kapal-kapal perang Melayu seperti kapal yang digunakan oleh tokoh maritim terkenal Kedah, iaitu Datuk Wan Muhammad Ali, yang dikatakan orang kapalnya itu seperti benteng kota.
Lihat pada tangga bunga berkelopak di benang kayu Melayu yang sungguh halus. Lihat ruang yang luas di antara dinding dan atap masjid. Aliran udara dapat bebas bergerak. Memang terasa nyaman apabila berada di dalam ruang solat masjid ini. Corak-corak seni benek ini bukan sengaja dibuat. Ianya berilhamkan falsafah dunia Islam dan Melayu. Lihat corak swastika yang bertimbang balik ini. Cik Mal menggunakan logo ini pada profil disebabkan ejaan untuk nama Kamal menggunakan huruf Kaf, Mim dan Lam dapat membentuk lambang di dalam kaligrafi Kufi. Di dalam bahasa Arab, Kamal atau Kamel membawa erti sempurna. Mungkin swastika timbang balik ini bermaksud Kamel mengkamel. Ini bertepatan dengan maksud dan fungsi sebuah masjid sebagai tempat membina sasiah insan sempurna. Kanak-kanak riang bermain di sungai. Di belakang mereka antaranya kubur-kubur syuhada yang tidak reput di mawah bumi. Mungkin di masjid inilah pahlawan-pahlawan pejuang Fatani dahulunya berkumpul membincangkan strategi perang melawan Siam. Alhamdulillah, Allah menemukan kami dengan seorang tokoh ulama Fatani, iaitu Bapa Ismail Ishaq bin Smith tanpa dirancang. Kami bergambar kenangan-kenangan bersama beliau serta ahli keluarga beliau dari Bangkok yang datang berziarah ke sini. Kami berangkat menuju ke Teluban dari Teluk Manok. Di sepanjang kiri dan kanan jalan, kelihatan parit-parit buatan seperti juga yang terdapat di Kedah. Jika benar, ini adalah warisan sejarah yang menunjukkan negeri Fatani adalah sebuah negeri yang maju satu ketika dahulu. Parit-parit ini selain dari sumber pengairan, ianya juga adalah medium pengangkutan yang efektif. Beginilah jalan-jalan air dibina dulu. Di masa pemerintahan Raja Hijau, Teluban diperintah oleh Raja Bendahara Petani, disebut orang dengan panggilan Raja Bendahara Kayu Kelat. Sebabkan pada ketika itu, Fatani tidak mempunyai waris lelaki sebagaimana warisan untuk ditabalkan. Bendahara Kayu Kelat merancang untuk menyerang Istana Klisik. Tapi telah berlaku satu peristiwa perdamaian hanya disebabkan oleh kain lepas yang dilemparkan kepada Raja Bendahara oleh Raja Hijau. Thank you.
Istana Terubat ini diwarisi akhirnya kepada Tengku Abdul Hamid, anak dan Tengku Muda Emir Raja Jambu. Istana ini kemudian digadaikan kepada seseorang berbangsa Cina, kemudian berpindah tangan beberapa kali sebelum dibeli oleh Persatuan Muslimah Masjid Terubat. Pada 8 Januari 2014 dengan harga 10.5 juta baht atau bersamaan dengan ringgit Malaysia 1.05 juta. Cik Mat sangat kagum dengan keupayaan wanita Muslimah Fatani. Sepatutnya menjadi contoh kepada seluruh umat Islam sedunia kerana mereka mampu bersatu. Terdapat kisah dalam lembaran sejarah Inggeris sebelum mereka mampu untuk sampai ke tempat kita. Mereka adalah kaum yang mundur dalam segenap segi. Ini diakui sendiri oleh Raja George II. Baginda berfikir bagaimana untuk keluar dari kemunduran ini. Lalu baginda menghantar surat kerajaan pada sekitar tahun 1083 kepada Khalifah Hisham III di Andalusia yang telah maju dalam ilmu, teknologi, pendidikan dan industri tentang hasratnya untuk menghantar Puteri Duban dan kerabat diraja wanita Inggeris diiringi pengasuh diraja untuk belajar di Andalusia. Islam melaikan kedudukan wanita berilmu dan berpendidikan. Khalifah Hisham III menerima mereka dengan segala pembiayaan ditanggung oleh kerajaan Islamnya. Inggeris dan Andalusia hanya terpisah oleh Selat Inggeris di utara Andalusia. Persoalannya, kenapa King George II menghantar hanya rombongan wanita untuk menerima ilmu? Akhirnya bangsa yang mundur itu telah menjadi bangsa yang kuat, datang dan menjajah kawasan kita. Padahal di waktu mereka mundur, kita telah ada negara kota dan kota-kota pelabuhan yang terkenal dari barat sampailah ke timur dunia. Dan akhirnya pada tahun 1909, negeri abang dan negeri adik ini difaraidkan sesuka hati oleh mereka. Kini semuanya menjadi sejarah. Mata nisan moyang kita juga tidak bertanda menjadikan sukar untuk kita telusuri sejarah sebagai panduan dan tempadan. Malam ini kami bakal bermalam di Chalet Ayah Mat di Penarik. Di mana sahaja kami pergi, kami merasakan sangat dekat dengan masyarakat Patani. Dengan paparan ini, maka berakhirlah vlog hari pertama jejak sejarah Patani Darussalam.